Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kita akan kembali memainkan game Clash of Clans. Malam hari ini, kita akan melaksanakan attack CWL atau Clan War Liga di hari ke-7. Seperti kalian lihat saat ini, kita sudah memasuki hari ke-7. Lihat di hari pertama, klan kita menang Grand Adol, itu menang di poin. Kita menang dengan poin 84. Nah, dan di hari kedua itu kita menang di poin. Dan di hari ketiga kita menang lagi, total skor 78. Oke. Dan di hari keempat skor kita 85. Dan di hari kelima itu 83. Di hari keenam itu totalnya 89. Rata hampir semua. Di hari ini, di malam ini, tepatnya di malam ini, itu di hari ke-7 kita akan membantai, oke? Laguna Gamers ini. Mari kita tekan. Oke, di coba kita di urutan TH11 Minimaxku. Lihat, ini adalah TH11 Minimaxku. 14 sebenarnya tahun 2014 sebenarnya sudah max gitu ya. Jadi ke hero dan wall. Oke, dan drop. Apa sih namanya? Inilah nih profilnya. Dan pasukan. Nah, ini max di TH8, TH11. Oke, kita lanjut menyerang. Ini kan posisi di sini seri ya. 38 lawan 38 juga. Oke, kita attack langsung TH8. Pasukan seperti biasa miner. Penambang hebat. Oke, kita pancing. Tidak ada. Tanpa spell kali ya bisa ya. Cukup bagus, masuk semua tanpa spell dan attack TH8 ini cukup pakai miner 43, hawk 1 dan archer 1. Nice. Oke, kita saksikan ke akunku yang kedua ya. Total semuanya akunku 10. Oke, untuk di clan Grand Adol ini. Oke. See you di attack. Oke, kita lanjut untuk attack. Oke, kita lanjut untuk attack kedua. Ah.
untuk akunku yang kedua. Maaf, rada nge-lag handphone. Ya, kita serang nomor 28. Oke, cukup memakan waktu ini, base yang seperti ini, base. Tapi tidak apa-apa. Kita hajar dari wizard towernya banyak. Oke. Kita patenkan di sini. Kita taruh di situ. Oke. Kita turunkan. Waduh, rupanya ada isinya. Tadi teh halaman tidak ada, sekarang ada. Waduh, waduh. Oke, cukup bagus. Kita turunkan. Oh, mati juga elektro. Oke, kita cukup mengeluarkan spell jalan-jalan, healing, dan racun. Oke, cukup dengan itu. Oke, kali ini untuk attack ketiga di akunku yang TA10. Oke, kita akan hajar nomor 23. Wajib dipancing, soalnya attack sebelumnya itu ada isinya, elektro. Oke, wajib kita pancing. Kita pancing terlebih dahulu. Alah, di situ ada. Oke lah, bagaimana ini keputusannya? Langsung saja kita keluarkan. Ini juga bantuan. Ini ada gregetnya. Oke, nggak apa-apa. Biar keluar dulu elektronnya. Berbagai rata minor cukup bagus. Astaga. Luar biasa bersih. Oke, kita lanjut attack keempat. Oke, kita attack keempat ini. Kali ini kita lanjut attack keempat. Biar 26. Oke. Oke. Lanjut kita serang dari Oke, boleh kita serang dari jam 3 sore ke jam 6. Kita langsung saja untuk memancing. Lalu tidak bisa memancing kembali. Sayang sekali, kita harus keluarkan pelempar kayu. Archer. Lalu kita sebar miner. Jangan sampai terlalu menyebar.
Okay, perjalanan miner cukup bagus. Kita keluarkan spell jalan-jalan kita. Bagus, bagus. Kita kali ini dia menyerang kita. Bagus, bagus. Jangan sampai kena balon. Ayo, pada rekan-rekan miner. Balon mati. Bagus. Oke, sangat bagus. Oh. Ayo miner kondisikan. Tolong miner kerjasamanya. Cukup bagus. Balon-balon, awas meledak. Power bomb. Damn. Nice people. Oke, lanjut attack kelima. Oke, kita lanjut untuk attack kelima ini. Di akunku attack kelima kita hajar 23. Oke. Oke, cukup. Cukup sulit dan cukup kuat. Inferno cukup single. Ada satu, ada dua Inferno. Yang satu single juga. Oke, kita pancing terlebih dahulu. Bagus. Dan kita kasih spell ini. Sepertinya tidak perlu atau perlu. Oh, perlu. Nah, dulu kita keluarkan ini. Lanjut, kita keluarkan miner. Oke, bagus. Bagus, ayo serang utama. Cukup kuat ya. Ini mudah-mudahan sih dapat bintang 2. Cukup kuat ini pertahanan lawan. Ayo, bintang 2 target kita. Bagus. Oke, bagus. Bagus. Oke, sayang sekali di sini masih ada wizard. 73%. Oke, lanjut di attack ke-6. Oke, kali ini kita attack ke-6. Kita hajar 22, kita cari bintang 2. Oke, lumayan luar biasa. Kita cari bintang 2 dari sini, oke. Mari kita mulai. Fokus. Hajar. Double. Oke, kita kasih double. Semoga sih dapat bintang 3 ini ya.
Lalu kita langsung mainkan langsung. Bagus. Oke, ini kita boleh kita kasih di sini. Kita telat aktifin ability-nya salah ya. Depannya. Oke, dengan Inferno single aktif ini semoga bisa hancur. Bagus, hancur. Oke, bagus, di sini ada PK ya. Bisa ini kita rata. Semoga. Oh, cukup kurang sih kayaknya. Mati. Cukup waktunya guys. Oke, kita akhiri aja ya. Akhiri saja ya. Sudah cukup. Apa yang penting sudah dapat bintang 2. Cek. Oke, lumayan. Oke, kita lanjut attack ke 7. Oke, kita lanjut attack ke 7. Di akunku yang di Grand Adol, kita hajar nomor 19. Coba kita intai terlebih dahulu. Oke, boleh. Oke, kita hajar. Come on. Oke, kita hanya perlu fokus ke oke, kita putuskan untuk attack dari jam 9. Bagus, kita taruh. Ini udah boleh, kita langsung hajar. Kita nyerong ya, untuk efeknya nyerong. Bagus, mainer sudah masuk ke tengah. Bagus. Langsung kita aktifkan ability. Oke. Oh, sangat disayangkan. Miner, tolong. Aduh, nggak dapet. Untuk CC-nya soalnya minion roket guys ya. Jadi kita cukup dapat bintang 1. Itu untuk kedepannya kita harus lebih berhati-hati. Tapi tidak elektro isinya. Ternyata bukan elektro isi CC-nya, ada minion roket. Itu sangat menyebalkan. Oke, kali ini kita akan attack ke 8. Ke 8, mari kita hajar 20. Oke, semoga bintang 3. Ternyata untuk isi CC lawan itu adalah minion roket. Itu sangat menyebalkan sekali. Tapi tidak apa-apa, kita fokus langsung. Kita hajar ini, kita keluarkan hero terlebih dahulu.
agar masuk ke tengah dan membuka jalur. Tidak apa-apa. Oke, bagus, sudah bagus. Bagus. Oke, bagus. Oh my god. Ayo roket archer, habislah kau. Bagus. Langsung keluarkan miner di sini untuk lawan yang berarah. Bagus. Archer Queen sudah bagus, sudah memat elang. Oke. Ayo mohon kerjasamanya miner. Oh, sayang sekali. Cuman bisa yuk. Ya, sekarang aku masih 3 yuk. Semoga engkau lari ke tempat drag elixir ini. Come on, miner. Joss. Ayo, kembangkan bakatmu. Bintang 2 bisa, ayo. Joss. Ayo, lagi. Hajar yuk, maksimalkan 85%. Tidak bisa. Wow, cukup luar biasa. Oke, see you di attack ke-9. Oke, kita lanjut untuk attack ke-9 kali ini. Oke, kita mencoba untuk menghajar. Kita coba untuk menghajar sama-sama bintang 2. Kita coba attack dari mana ya? Coba di nomor 11 kita intai terlebih dahulu. Oh, cukup luar biasa sih, sulit. Ini kita cukup fokus. Waduh. Berat. Kita turun ke TH11 ya untuk mendapatkan bintang 2. Bintang 3 kalau bisa. Semoga bisa. Coba kita hajar 14. Lumayan. Oke, jangan. Kita coba ambil nomor 1 deh. Wah, tidak bisa. Kita incer B2 gitu maksudnya. Oke. Tema nomor 9. Bisa sih bintang 2. Benar. Kita hajar, kita dapatkan bintang 2. Semoga beruntung, oke. Okay? Oke, kita coba ya. Kita mencari bintang. Oke. Bismillah. Kita fokus. Saya fokus dulu. Kita coba di sini kita taruh. Di sini kita taruh ini di sini. Cukup menyusahkan sekali. Bagus, bintang 1 sudah dapat. Oke,
bintang, ayo bintang 2, bisa tidak? Cukup berat. Oke, ini dia attack ke-10 dengan akunku yang Razik 2. Oke. Kita hajar nomor 14. Tidak apa-apa, nambah-nambah poin. Tapi kenapa ada giant di situ? Sebentar. Ku ganti. Oke, kita hajar nomor 14. Gas. Oke, kita main elektro. Kita harus dari kita dapatkan sisi lemah terlebih dahulu. Oke, kita hajar dari jam 12 ke jam 3. Beri sambarannya elektro masih 2 di sini. Oke, bagus. Oke, kita ambil tengah, langsung tengah, langsung bagus. Bagus, 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 bagus. Kita ambil lagi, kita bagus, kita taruh. Oh. Come on. Bagus, kita ambil, kita cari celah. Oh, sangat mengganggu sekali. Bagus, hancurkan dia, jawara. Bagus. Jangan sampai menengah. Ability kita aktifkan ya, ada nyala-nyala nih. Boom. Jas. Wah. Serem. Jawara serem. Oke, bagus. Oke, untuk TH13 yang ku serang rata kanan. Nice people. Oke, mungkin cukup sampai di situ saja untuk CWL di hari terakhir ini, hari ke-7. Terima kasih yang sudah menonton. See you and goodbye.